guys. Aku mau bikin mie udon kuah pedas dari Kanemori. Yuk, kita bikin bareng-bareng. Kita lihat dulu isi dalamnya. Ada apa aja? Ada udonnya, pastinya ada mie udonnya. Ada mie udon. Terus ada lagi. Ini ada sausnya. Ini ada bakso isiannya, ada toppingnya. Pertama tuang airnya dulu. Oke, ini udah mendidih, kita masukkan toppingnya tadi. Ya, masukin. Ini airnya, harusnya 250 mili, tapi tadi masihnya seikhlasnya. Di situ masukin ini supnya buat kuah. Sekian. Tadi seharusnya waktu airnya dimasak langsung dimasukin topping sama supnya, bumbu supnya, cuma salah tadi. Terus direbus sampai airnya mendidih. Ya udahlah, gak apa-apa ya. Kita rebus aja sampai baksonya, si toppingnya baksonya tadi itu matang. Oke. Sekarang kita rebus lagi air untuk masak si mie udonnya. Kita masukkan mie udonnya, guys. Kita masak sampai matang, lalu kita tiriskan. Oke. Oke, udah mateng guys, mari kita try. Kita coba guys. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes. Ini enak tapi pedes. Pas kibra, mau. Ini udah baksonya. Rasanya enak. Plus TGRI, pesan itu dari TGRI 1.